saya kenal coach melalui salah seorang doktor saya lah. Okay. Sebab sebelum ni saya dah banyak mengikuti program dengan banyak-banyak coach. Cuma saya mencari satu coach yang boleh menjaga bagi nilai pemakanan sebenarnya. Selalu dengar coach cakap, banyak-banyak coach lah cakap makan sikit-sikit tu banyak mana. Itu sebenarnya nak tahu. Banyak tu is banyak mana. Jadi doktor tu lah yang advice jumpa ni, jumpa coach Cam. Dia kata exercise tu tak penting dan pemakanan tu yang penting. Itu yang menarik perhatian saya dengan minat saya tu. So dia kata kesihatan nombor satu is jaga makan dan you akan rasa sihat, insyaAllah. Dia kata boleh. Kata. So ketika itu nak lose weight aja untuk senang bergerak. Dan bila kita, saya rasa doktor cakap kalau dah masalah saya satu je, bila kurang berat, maknanya beban otot kita tu tak akan sesakit macam sekarang lah, macam hari tu lah, sekarang kurang lah. Itulah matlamat sebenarnya. Kurus is number two, kan? Bila kita dah dapat ni, okay, mungkin dia akan datang sekali. Yes, betul. Yeah. So basically pun Amalina ni ada masalah joint, sakit-sakit. Yeah. So that's the reason why Puan Amalina jumpa the doctor, the physician, and the doctor advise Puan Amalina untuk kurangkan berat badan supaya beban tu tak rasa sangat dekat lutut. Ya. Pada mulanya. Makan tu rasa macam banyak sebenarnya. Kita rasa banyak. Tengok macam tu rasa macam betul ke coach ni makan banyak macam ni? Dulu pun I makan banyak juga macam ni tapi